alhamdulillah acara perdana kegiatan kepala orientasi kepala kewirausahaan KSR PMI IAI Al-Horod yang ditaruh di langsung di tempat PMI Pamekasan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Di kegiatan hari ini di orientasi alhamdulillah ada dua pemateri yang disampaikan oleh Kak Mulidi dan Kak Rosid. Sangat luar biasa pemateri kali ini. Dan ada sambutan, sedikit sambutan dari kepengurusan PMI yang diwakili oleh Sekretaris PMI Pamekasan. Beliau sangat bangga dengan adanya pemuda dan pemudi yang mau berjuang dan mau mendirikan KSR PMI dan lebih umumnya PMI Pamekasan. Dalam hal ini beliau mengucapkan banyak berterima kasih kepada kami karena melalui inilah khususnya yang ada di Pantura atau di tengah bisa mengenal lebih dalam apa itu PMI Pamekasan. Bukan cuma sekedar donor darah, melainkan banyak kegiatan-kegiatan yang melebihi dari kegiatan tersebut. Dan dalam orientasi dari Kak Rosid tadi mengatakan bahwasanya kalianlah yang menjadi pencetus sejarah history di IAI Al-Khairat karena ini adalah perdana adanya organisasi KSR PMI di IAI Al-Khairat Pamekasan. Dan harapan saya kedepannya untuk KSR PMI IAI Al-Khairat semoga tambah kompak, intinya yang pertama tambah kompak, tambah maju tahap demi tahap untuk selalu membangun organisasi KSR PMI IAI Al-Khairat Pamekasan. Hidupilah organisasi, jangan hidup di organisasi.